Halo guys, selamat datang di channel Mobile 8. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Om Bob mau review tas dari Yonex. Ini kebetulan yang original ya guys ya. Tas apa? Pokoknya ini tas keren banget. Jadi sebelum lanjut nonton, kalau yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe-nya sama like-nya kalau suka sama video ini. Oke? Okay? Ya, kita langsung aja ya guys ya. Ini ada silika gelnya, kita langsung buka aja nih guys. Sebenarnya ini tasnya ada 4 warna. Cuma kebetulan yang Om Bob review ini ada di 2 warna ya. Nanti warna lainnya Om Bob kasih info di akhir video atau nanti pas di penghujung video. Tuh, waduh, cakep. Yang kita review warna black gold sama satu lagi ini blue mint. Jadi sini agak biru. Dalamannya biru ya. Nah, ini namanya kalau di luaran itu orang-orang bilang tuh tas badminton Yonex yang 3D. Ada nggak Om yang 3D Om? Ada. Nah, ini Om Bob baru review aja. Tapi kalau untuk sebelum-sebelumnya udah kita jual juga ya via offline atau via WA. Harganya berapa? Harganya ini sekitar 800 ribuan. Kalau teman-teman buat grosir lagi atau buat jual lagi, nanti bisa beda lagi harganya ya. Oke, kita review yang biru dulu aja. Biru min, aduh, cakep banget ya. Ini keras ya. Jadi lumayan, bukan lumayan lagi ya, sangat aman banget untuk kita bawa raket. Dia ada berapa R? Di sini ada satu resleting buat aksesoris, buat taruh grip atau handphone, dompet segala macem ya. Terus, nah resleting satu lagi ini, bukan satu, maksudnya dua resleting yang di tengah. Itu tuh dia punya ini loh, kunciannya nih. Ini Om Bob zoom nih ya, biar teman-teman bisa lihat nih. Nah, jadi kalau teman-teman sangkutin atau dikaitkan, jadi dia ngikut tuh. Nanti bukanya gimana, tinggal digeser aja. Kok gak mau kebuka? Tadi mau kebuka nih guys. Yang itu udah kebuka. Ini lumayan agak ribet juga ya, tapi agak safety. Nah, tinggal diginin aja, tempel terus didorong. Kebuka. Nah, ini di dalamnya termonya guys. Termonya tebel, jadi nggak gampang robek atau nggak gampang apa ya, kayak kusam gitu ya. Lama-lama kan termo bisa habis ya, kemakan masa apa waktu gitu ya. Tapi kalau dia punya termo enggak, ini lebih tebal sama lebih kayak ada pelapisnya lagi gitu. Oke, kita lanjut ke resleting selanjutnya. Nah, ini kalau teman-teman biasa buat taruh baju, anduk, ya yang lain-lain. Nah, ini kantong buat sepatu nih. Kantong sepatu, resletingnya di sini. Nah, jadi masukin sepatu di sini. Berarti total berapa R? 1, 2, 3, 4 ya. Tapi kalau untuk resleting besarnya itu 2. Masuk berapa raket? Ini kalau menurut Om Bob, 5 atau 6 masih bisa masuk. Tergantung isian baju kita juga ya. Kalau nggak terlalu banyak juga bisa lebih masuk banyak lagi gitu. Tapi kalau kita buat main sendiri, harusnya 5 raket udah cukup. Depannya seperti ini, belakangnya seperti ini guys. Nah, terus tadi nanya Om Bob, bawahnya ada tatakan lagi nggak? Bawahnya nggak ada. Dia bawahnya kayak gini aja. Tuh,
nggak ada besi atau plastik yang biasa kita taruh kayak koper gitu, jadi dia langsung, sayang banget ya, harusnya dibuatin dikit lah, dikasih karet atau apa gitu, jadi kan lebih enak lagi. Cakep loh ini teman-teman, kalau langsung lihat aslinya, pegang langsung daripada lihat di video lebih cakep. Bisa aja ya Om Bob ya jualannya ya. Nah ini yang black gold. Nah di sini ya ada scratch buat keoriginalannya, Yonex Black Edition. Sebenarnya kayak bukan Black Edition ya. Ngeliat motifnya itu kayak ngeliat series Batman gitu. Kenapa nggak tahu, pokoknya ketika lihat ini kok kayak Batman gitu itemnya. Di sini sih dia ada keterangannya nih, fitur-fiturnya. 3D mode, aduh bahasa Inggris nih, ampun dah. Aksesoris ya kurang lebih sama seperti yang tadi Om Bob sebutin, cuma ini bahasa Inggrisnya ya, kompartemen gitu-gitu. Nah ini yang lock dan unlocknya. Size-nya berapa? Size-nya 73 x 17,5 x 33 cm. Nih ya, size-nya ya. Jadi teman-teman bisa ukur di rumah pakai penggaris atau meteran, kurang lebih size-nya berapa. Ini dipegang berat dan kokoh. Jadi benar-benar bukan kayak tas badminton atau yang agak murah ya. Ya maklum sih harganya juga lumayan juga nih. 800-an. Tapi sesuai, teman-teman keluarin harga segitu, barang yang didapat, pokoknya ini puas banget. Om Bob sendiri sebenarnya suka nih sama yang black gold, cuman nggak dikasih nih sama istri, kan belum boleh main badminton lagi. Oke, apalagi ya kita review ya. Untuk grade orinya atau KW-nya udah ada belum Om Bob? Kalau untuk sekarang sih belum ada. Belum ada ya, kalau ada pasti Om Bob udah review. Jadi sekarang belum ada. Jadi ini Om Bob review yang orinya. Rest ratingnya ada tulisan Yonex. Terus apa lagi ya? Udah sih ya. Untuk rest ratingnya enak banget, nggak ada kendala. Biasa tuh kalau ada yang super atau grade orinya atau premiumnya, bisa kelihatan kok dari termonya. Cuma ini belum ada, jadi Om Bob review yang ori. Nanti kalau memang ada yang premium atau grade orinya, Om Bob review. Jadi biar teman-teman juga tahu gitu perbedaannya apa. Nah ya, cakep nih pegangannya kayak gini. Tuh, ada tulisan Yonex juga. Cuman ya dia jadinya ini jinjing doang ya. Bukan lempang, bukan ransel ya. Tanggung banget ya produksinya ya. Kenapa nggak dibikinin ada lempangnya juga Yonex? Padahal suka loh sama modelnya. Asli cakep banget. Oke. Ada, kalau teman-teman ada yang mau tanya atau ada yang masih bingung, tinggal tanya di kolom komentar, nanti Om Bob jawab. Ini dari samping tuh Yonex-nya. Ih, cakep. Cakep ya. Ya. Naksir sebenarnya. Dia punya bahan tebel, benar-benar tebel. Mewah. Kelihatan mewah ya. Ya udah, review tas Yonex 3D-nya di sini aja. Ada 4 warna, nanti akhir video Om Bob kasih tahu warna lainnya. Thank you yang udah nonton channel Om Bob 88. Kalau suka sama video ini dan bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa klik subscribe-nya dan tombol like-nya. Kalau ada yang kurang-kurang dari infonya, mohon maaf, nanti Om Bob pasti lengkapin di kolom komentar atau kita saling berbagi informasi di kolom komentar. Thank you guys.